Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Nih gue kali ini mau review bakwan deh. Jadi ini cemilan bakwan kekinian ya. Ini sudah lama sih, udah beberapa bulan, cuma gue baru nyoba sekarang. Gue mesennya dua, karena ini lagi promo di Gojek ya, yang teri. Jadi yang teri sama yang rebon. Kita buka dulu ya. Oh, mantap, kita lihat nih. Ini kayaknya berat. Oh, ini teri. Karena yang 10 ini jadi diskon aja. Ini sausnya kayak gini. Kita lihat dulu. Oh, coba ya. Dikasih rawit. Sausnya. Kayak asem. Asem-asem pedes gitu. Kayak saus mana ya? Saus Bangka atau saus apa nih? Coba ya. Ini kalau yang ini yang rebon. Jadi gue emang gak beli semua rasa karena belinya promo aja deh. Bedanya dikit sih sebenarnya, cuma gue pikir apa bedanya gitu. Kalau mungkin yang ada rasa pepperoni ya, itu kan sebenarnya aduannya sama, cuma beda toppingnya aja. Jadi gue pikir udahlah, beli yang kesukaan gue aja, rebon sama teri. Ini dapat saus lagi, jadi sausnya banyak ya. Ini tapi oh dikasih. Kita lihat wujudnya ini yang rebon. Tuh panas coy. Ini yang teri. Wadidaw. Panas, 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 panas. Yang gue suka sih ini kemasannya lucu banget ya. Tuh kemasannya tuh. Jadi kayak koran-koran gitu. Ini juga nih dusnya nih. Menebak hormon sel rumah tangga. Oke, gede. Oh ya. Nah, ini kita coba dulu yang rebon tanpa saus. Panas banget, panas, panas. Ini baru banget datang nih. Nggak keras gitu ya. Ya bener sih, panas banget nih. Coba gue pakai rawit dulu deh. Ini dikasih rawitnya dikit ya. Atau memang karena dia harus pakai saus kali ya. Jadi dia ngasih rawitnya sedikit. Nanti yang pakai saus terakhir. Dalamnya nih. Tuh. Ini rebon. Mantep. Untuk harga, gue nggak tahu kalau harga aslinya berapa ya. Karena ini kan belinya pakai Gojek. Ini gue beli lagi promo yang teri jadi 28.500 kalau nggak salah. Tuh, kita coba pakai sausnya ya. Enak. Kayaknya memang harus pakai saus ini deh. Dia lebih enak kalau pakai saus ini. Pakai rawit enak sih, cuma lebih. Jadi rasanya tuh lebih makin keluar gitu loh. Makanya dikasihnya saus kayak gini. Oh, I see. Enak nih. Kayaknya kalau makan satu kayaknya bakal kurang deh. Makanya gue belinya banyak. Coba lagi ya. Untuk rebon dia gak terlalu asin ya. Sekarang kita coba yang teri. Nereng. Teri-teri. Gue langsung pakai saus ini aja. Cocok. Gue pikir bakal keras. Kayak biasanya kan kita beli bakwan-bakwan di pinggir jalan itu loh, yang kayak gini kan banyak tuh bentuknya gini ya. Kupikir bakal keras. Ternyata kagak. Panas, Bo. Intinya sih enak banget sih. Enak lah. Untuk apa namanya? Buat cemil-cemilan, apalagi kok panas-panas ya. Berarti dia gorengnya tuh langsung.
Nih pakainya kucai, bukan daun bawang. Lo penasaran sama yang rasa jagung? Kalau jagungnya mesti manis kali ya. Nanti deh, gue beli lagi. Gue bakal gue review juga. Oke, gue mau makan dulu ya guys. Sampai ketemu nanti di video-video selanjutnya. Makasih.